Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan um, review yaitu uh, disk brake atau piringan cakram. Nah, ini punya keluarga Yamaha ya. Nah, ini bisa kalian lihat Jupiter MX nah, seperti ini. Ini yang dislebar ukuran 300 mm. Uh, jadi ini nantinya akan saya pasang di Vega ZL. Nah, untuk keluarga Yamaha itu seperti Jupiter MX, Jupiter Z, Burhan, maupun Jupiter Z Robot, Jupiter Z One, kemudian Vega R, eh, Vega R New, Vega ZR itu sama ya, baut 4, nah seperti ini, sudah ada bracketnya juga, ini mereknya CMZ Racing, CMZ ya bisa kalian lihat, ini dia pilihan cakram diimpor oleh. CV gemilang bersama Semarang, Indonesia, buatan Cina. Dan untuk harga sendiri, ini harganya sekitar kurang lebih, saya dapat itu harganya kurang lebih 130 ribuan itu sudah termasuk ongkir ya. Kalau harga banyak sendiri itu sekitar 110 ribuan atau 120 ribuan itulah harganya seperti itu kurang lebih ya untuk modalnya itu model ya modelnya itu banyak sekali ada yang uh, bulat ini kan model kayak uh, gini ada yang model bulat kemudian ada yang model uh, bergerigi juga ada kemudian ya seperti ini ya bisa kalian mereknya tuh banyak sekali tidak cuma ini ya ini kebetulan ya saya lihat dari harga lah ya agak miring nah saya ini ini eh cakramnya itu ala-ala floating ya. Kalian bisa lihat atau kalian yang belum tahu floating itu apa, kalian bisa searching di Google ya. Floating itu ya cirinya ada kayak gini. Aslinya tuh ini sama ininya tuh terpisah dan digabung sama ini cuma ini nggak tahu asli floating atau cuma penampilan saja seperti itu dengan harga 120 sudah sama bracket ya sudah lumayan lah ya seperti ini oke jadi Vega Jupiter Jupiter MX itu sama ya kalau Jupiter MX King ya atau MX King itu beda lagi bautnya 5 ya mungkin sama dengan fiction ataupun r15 ya ini beda ini keluarga Yamaha BP ya Oke itu untuk sedih harga dan kita langsung saja ya buka dari harga sekian ya. langsung kita hancurkan seperti ini ya Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita sudah buka. Kemudian ini bagian belakangnya ya. Seperti ini. Nah, ini bagian depannya. Seperti ini ya. Jadi saya kira floating beneran, ternyata ini eh uh, uh, sambungan semua. Jadi ini nyambung ya, bukan floating. Kalau floating asli itu kan Uh, di sini ada terpisah ya. Sini sama sini tuh terpisah. Nah, di uh, rekatkanlah pakai yang ini ya. Ini ternyata ya dengan harga 100 ribuan mau minta spek yang gimana ya. Ini ada sudah menunjang penampilan ya. Sudah ya, bagus tampilannya makin oke. Okay. Untuk oh, kenapa piring, pakai piringan cakram yang lebar, oke, okay. yang pertama pasti untuk uh, tampilannya makin joss ya, kemudian uh, pendinginannya mungkin lebih bagus ya, pakai yang lebar, kemudian apa lagi? ini itulah, yang intinya menenggak penampilan juga bagus juga. Terus ini aslinya itu semua jadi satu ya, ini cuma cat Terus ini di bagian samping-sampingnya bagian ini agar terlihat seperti floating lah. Ini, nyatu ini nyatu seperti ini ini enggak terpisah. Kalau yang asli floating itu kurang lebih harganya itu sekitar di atas 400 ribuan ya. Itu untuk ukuran yang segede ini 300 mm. Kalau untuk yang standar yaitu floating yang 22 0 mm itu kisaran harganya itu 200 ribuan. Nah itu kalian tinggal pilih mau yang lebar atau yang standarnya. Kalau yang standarnya itu nggak usah ngubah bracket. Jadi yang sudah tipe floating. Kemudian itu sudah apa namanya PNP lah di keluarga Yamaha bebek ya keluarga Yamaha. Kemudian ini bracketnya ini nah, ya, kalau di Yamaha itu memakai baut 14 ya 14 sedangkan di Honda itu 12 ini jadi ada dua ya ini untuk drat ini pasang di uh, depan nah, sedangkan untuk yang di sini nanti kalau kalipernya gini gitu ya begitu jadi, kalian harus yang pasti modal bor lagi ya, modal bor lagi dua lah, gitu, hmm. untuk ini, yang ini kan bisa pakai bawaan Kemudian, kemarin kan pakai cover kaliper ya, itu bisa ditaruh di sini juga, oke. Okay. Tapi, yang pasti motong baut, nah, lebih bagusnya kan kita beli baut lagi, oke. Okay. Jadi, kurang lebih seperti itu. Ya, ini dia hasilnya review dari piringan cakram atau disc lebar untuk keluarga Yamaha nah, Untuk pemasangan di video selanjutnya ya, ini ukurannya seperti ini Oke, untuk tebal kita bisa cek ya Ini tertera 3 mm, tapi kita coba dulu menggunakan nah, ini dia Digital ya Oke ini Kurang lebih seperti itu ya Tiga lebih lah Tiga lebih untuk ukurannya Ya intinya tiga Tiga ratus lah ya gini sampai situ 15 kurang lebih 300 ya seperti itu yang pasti sudah PNP dah ada denya Oke okay. untuk menunjang tampilan Oke okay. ini juga bisa untuk di cB untuk yang tromol custom ya untuk di motor-motor seperti cb150r yang pakai atau Tiger atau GL dan lain-lain ya atau Mega Pro pun bisa pakai tromol Yamaha untuk yang pakai ini bisa alternatif ya dislebar seperti itu. Oke okay. ini bisa jadi alternatif juga. Oke okay, nanti saya videokan untuk yang CB 150 pakai tromol Vega ya mudah-mudahan pas karena di rumah kan ada dua motor Vega sama CB150 jadi nanti kita bisa di salin salin lah nah, seperti itu apakah bisa tromo Vega JTR depan di CB150 atau pas atau tidak nah, seperti itu ya Oke cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pemasangan bisa uh, saya videokan nantinya ya menyusul ya Next video saya kasih tutorial pemasangannya ini sekilas review harga barang ukuran dan lain-lain ya Bisa kalau wanda yang minat tertarik beli bisa klik link di bawah ini ya Saya nanti kasih link yang mau Shopee atau Tokopedia mau yang floating asli atau yang seperti ini mau yang 300 mm atau yang 220 mm yang standar ya oke okay. Sekian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye